Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk papan iklan Kerajaan Madani bukan arahan saya, Anwar. Alosta, papan iklan memaparkan imej Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani yang baru tidak akan lagi dipasang di seluruh negara. Anwar berkata papan iklan terbabit dipasang tanpa persetujuan dan kelulusannya sebelum ini, dengan menggunakan peruntukan dikeluarkan pentadbiran kerajaan terdahulu. Beliau berkata pemasangan papan iklan baru tidak akan dibuat dengan peruntukan yang diluluskan itu, sebaliknya akan digunakan bagi tujuan lebih bermanfaat kepada rakyat. Dalam perjalanan sekitar Alusta semalam, saya diberitahu mengenai papan iklan Perdana Menteri dan Kerajaan Madani yang dipasang seluruh negara. Ia tidak mendapat persetujuan dan kelulusan saya. Saya sudah beritahu tidak payah keluar belanja ini dan dimaklumkan bahwa ia peruntukan lama dan kerana pertukaran Perdana Menteri dan Kerajaan, maka imejnya ditukar. Saya fikir peruntukan berkenaan boleh digunakan untuk yang lain, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Hotel Raya hari ini. Mengulas lanjut, Anwar berkata beliau tidak menyalahkan agensi kerajaan yang bertanggungjawab memasang papan iklan berkenaan, namun mahu perkara berkaitannya dimaklumkan kepadanya terlebih dahulu selepas ini. Jadi saya arahkan semua papan iklan yang baru dihentikan kekal yang ada saja dan saya tidak mahu ini diteruskan kerana ia tidak menunjukkan pendirian Kerajaan Madani. Pegawai yang terbabit memasang papan iklan ini hanya meneruskan dasar sedia ada. Kebetulan saya tidak dimaklumkan, oleh kerana saya sudah dimaklum maka saya tidak mahu dana kerajaan digunakan untuk buat papan iklan besar. Cukuplah yang ada tetapi tidak boleh diteruskan, katanya.